Dah tutup. Barulah yang ni. Ah, baru tutup. Ini tutup. Kita ni buka buka yang ni. Vacuum line ni lah kita nak bagi dalam ni dalam keadaan vacuum. Tadi buka lah kan? Ah, kita buka. Ah. Okey, so bila dah 20 minit. Tutup tu. Tutup ni. Buka kan ya? Kita vacuum sini pula sebab kita nak dalam ni. Dari sini. Dia vacuum lah. Dari sini sampai sini. Yang tu baca, baca kat sini lah. Ah, baca kat sini lah. Okay. Sampai 2.5 kali. Eh, ni 1.5 lah. Okey, oh ni tengah sedang lah kan? Ah, sedang lah. Sana on. Jangan lupa ni buka. Ah, kita buka. And then bila sini buka, kedua buka diffusion pump. Buka okay. Ni buka masa sama. Bawah sana tu buka, sini pun buka juga. Buka ini dulu, lepas tu chiller set lah. Buka chiller set 220 degree. Ah. Tak ada tiga kan. Tak adalah kena. Oh, sini tak ada. Buka buka sini dulu dah apa. Tu jalan tenang. Set 20 defaces. Cuba buka dia. Eh, tadi cakap yeah. turun 4 je tadi kan? Okay. Bila dah? Bila ini reading 1.5, negative 2. And yang sandit tu pun dah 20 minit. Okay, kita tutup kan? Tutup. Tutup. Bawah rafting bar ni. Okay, rafting bar tutup. Kita open ni slowly. Open slowly. Sekali dengan ni. Sekali dengan ni. Buka okay. Buka. Buka maksimum. Maksimum. Buka semua ni. Ini pun nanti buka semua. Buka semua. Buka semua. Dah slow lah. Ini sikit eh kita nak buka. Ini banyak sikit. Haa. Okay. Dia lah. Nanti dia akan full vacuum lah. Dari sini. Okay, dia lepas. Makan support. Sampai okay, lepas dulu dah buka ni, tunggu berapa lama? Tunggu sampai reach sini negatif. Haa. Sampai. Dekat PG eh? Dekat PG. Jadi? Ini dia lah. Ni, 10 kali 10 kosan negatif 3? Ya, 1. Haa. 1.0 negatif 3. 1 apa? 1.0 kosan negatif 4. 1.0 Okey. Macam tu. Bila dah siap. Dah okay, siap. Bila dah siap coating ni. Coating. Kita off balik lah. Dia punya M dengan hook dia. Okey. Then kita switch off dia punya power supply. Lepas tu kita tutup balik semua bar. Bar semua kena tutup. Rafi, backing, semua tutup. Sebab nanti kalau kita nak run lagi satu sample, kita boleh just buka, cuci-cuci semua. Masuk balik sample. Ni kita boleh start balik sequence macam tadi. Start yang kita buka balik yang ni lah. Buka yang ni dengan yang ni ya. Macam ni, macam ni. Sini nanti apa? Release dulu lah baru boleh buka kan. Okay. Apa sentak kan? Tak sentak kan? Sini macam kena buka dulu lah tak? Oh, buka ni ada baru yang buka. Ada, sana boleh buka. Sini yang banyak nak kena buka nanti. Kena kena laju sikit daripada sini. Dan buat ni. Tengok berat lah. Tangan cunan. Ketat ke kan? Ha? Memang ketat? Ayah ni ketat sikit. Nah, itu buka sampai habis lah? Oh, yang atas? Tak ada yang ketukkan ketat pun. Saja buka pelan-pelan. Okay. Nak direct terus buka boleh. Menunjuk. Digalakkan untuk slow lah. Ini macam mana tahu dah habis? Habis ni. Sampai sini 10.03. Sini. Okey. Itu kita tunggu lama sikitlah untuk bagi. Okey. Lepas pressure yang baca dekat pirani gauge ni 1 kali 10.03, dah boleh on dah. Dia power supply on, lah. Power supply. On dia kat belakang. Ada switch. Belakang. Belakang kontrol dia. Belakang. Ikut dah macam. Right on. Okey. Ni kita main ni. Ha. Lepas tu
habis dah nak? Tak. Buka boleh sampai habis. Belum. Nanti kita ni. Mesti sampai habis untuk voltage. Patah balik sekali. Lagi. Ya, betul. Dah. Okay. Untuk adjust. Slow stop. Current. Nah. Sambil tengok dekat sini. Sambil tengok coil menjadi warna merah. Merah menjadi. Ada apa lagi? Yang dalam 40 lebih tu baru balik. Ya. Ada 40 lagi boleh. Ya, apa pula tu betul. Sudah. Sudah ni. Boleh dulu. Ada apa-apa tak? Ah, oh, ya. Ada mirror. Turun tak ke? Naik lagi. Please go for more. Lagi. Lagi dah. Lagi ke? Sampai. Sampai. Apa yang kacang tu kena putih tak? Nah. Ya, dia akan material akan dia cair kan. Cair. Ha. Cair-cair tu ada ke. Dah start cair. Okey, jangan goyang, jangan goyang. Tujuh. Okey. Ha, dah betul. Ha, kacang belah. Macam mana? Ha ni? Dia coating ni? Dia coating nampak? Kaca tu jadi macam silver. Dia tak nampak lah kan? Kaca warna. So, botol tak ya? Jangan lupa ni tadi. Bacaan voltage yang current. Cacit. Waktu buat ni, dia dah coating, okay. Cacit. Berapa voltage, berapa current. Sebab dalam paper, dia orang dah tahu yang tu. Tu dah coating, off lah kan? Off mana? Off power supply? Maksudnya bila dah nampak posting tu itulah. Haa, itulah. Kau boleh tak nampak dulu. Kau dah tahu kan. Okay. Lepas tu dah off power supply. Kau sekejap. Haa, dia kembang. Ini kita contohnya nak run satu kedua. Nak satu kedua ni lah. Untuk ni lah. Haa, untuk. Untuk main bar. Untuk main bar. Sama kumpul banyak orang tu buat tu. Haa, letakkan buat kat tubuh pump kan. Tekan dia akan okey pressure akan naik eh tak dia tutup pasti tutup ini ya okay. Tutup ini tutup ini tutup nanti bila kita release ni bila kita venting ni pressure ni akan tiap akan naik sebab gauge dia dekat sini tak okey tapi nanti bila kita continue balik dia nanti drop laju sikit sebab sini dalam ni mesti dalam vacuum ni so yang baking valve stay on ni kita buka tak apa sebab dia guna sini sampai ke sini masih dalam keadaan vacuum ni dan kita tutup sini dengan sini lah tutupkan situ okay. Ini buka pun tak kisahlah sebab dia nak tutup tak apa ini nak tutup tapi tak apalah nanti buka dulu nanti kalau nak vacuum itu atas. Buat sana balik. Off ni balik. Off ni balik. Okay. Jadi step macam tadi lah. Maksudnya ni tutup ni balik. Buka ni. Tunggu dia sampai turun sampai 1.5 negatif 2. Tapi kejap lah ni. Lepas tu tutup ni buka 2 ni balik. Macam tadi lah. Pilih lah. Kita releasekan dia. Untuk ambil sampel. Anti clockwise lah. Untuk buka. Sampai habis. Buka. Tolak Iron Man. Letak ni sebelah bawah. Ini sekatik kita pakai ni. Bila tu masukkan dia. Okay, kemudian daripada yang on daripada tadi. Step ni lah. Kita tutup ni balik. Tutup back fill. Back apa? Backing valve ni. Backing valve. Kita backing valve. Okay, sebelum tu
Main bar pun boleh tutup. Main bar pun tutup. Main bar pun tutup. Okay, buka ni balik. Rafting bar mana kita buka balik? Rafting bar buka. Rafting bar buka sampai dia turun. Sampai dia turun 1.5 negatif 2. 20 minit. Make sure yang tu dah tutup, yang ni pun mesti tutup. Tutup ni boleh.